Menteri Alam Hidup siap sedia untuk ujang kaki kaki kenaikan pangkat saja kiki RSM tuan. Nang, diri, satu. Oleh, sedia, satu. Kanan, lurus, satu, dua, satu. Pada, depan, satu. Senang, diri, satu. Rehatkan diri, satu, dua, rehat. Satu, baris, satu. Baris, sedia, satu. Bergerak ke kiri, kiri, usai. Satu, dua, satu. Bergerak kanan, belakang, usai. Satu, dua, satu. Madak ke belakang, kanan, usai. Satu, dua, satu. Madak ke belakang. Madak ke harapan, belakang, say. 1, 2, 1. Hentak kaki, 15, 1, 2. Tarik kanan, cepat hentak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 1, 2. Hormat, hormat ke harapan, hormat. 2 hormat, 2 potong. 2 hormat, 2 potong. 2, okay. 2 hentak, 2 maju. Hormat, selaku terus izin. Hormat, hormat ke harapan, hormat. Dua hormat, dua potong, dua maju, satu, dua hulung, dua tutup, dua tarik, dua maju, satu, dua hormat, dua potong, dua pusing, dua hentak, dua maju. Assalamualaikum tuan, selesai menjalani ujian, mau menjalankan tugas-tugas lain. Terima kasih tuan. Wah, beres. Bes, hormat. Assalamualaikum tuan, saya Kopral Muhammad Rizafran dari Sri Al-Amin Umar. Saya untuk ujian base kenaikan pangkat saja di KRSM tuan. Asas peregang ketiga, tumbuh tapak, base, sharp, sedia. Satu, dua, tiga, empat, lima, sharp, enam, sharp, tujuh, sharp, lapan, sharp, up, sedia. Elak guna satu, base, sharp, sedia. Serang, syak, up. Elak guna dua, base, syak, sedia. Serang, syak, up. Elak guna tiga, base, syak, sedia. Serang, up. Elak guna empat, base, syak, sedia. Serang, base. Elak guna lima, base, sharp, sedia. Serang, sharp, up. Elak guna enam, base, sharp, sedia. Serang, sharp, up, sedia. Elak guna tujuh, base, sharp, sedia. Serang, sharp, up. Asas gerak satu, base, sharp, sedia. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Assalamualaikum tuan, selesai menjalani ujian, mohon menjalankan tugas lain. Terima kasih tuan, base, hormat. Semua balutan memberikan ikatan pusle. Balutan pertama. Buka balutan. Balutan kedua, menahan kecederaan lutut. Buka balutan. Balutan ketiga, menahan kecederaan tangan. Buka balutan. Keempat, membersih luka kecil menggunakan IOD dan kapas. Gunakan kapas lapisan pelekat untuk membalut luka. Terima kasih tuan. Assalamualaikum tuan. Pertama, buku sila. Buku sila digunakan untuk mengikat dua utas tali yang sama tebal dan dalam batu mula. Yang kedua, bunga keti. Bunga keti digunakan untuk menyambung dua tali yang tidak sama tebal dan digunakan untuk mengikat bendera. Simpul balak digunakan untuk mengikat tali pada kayu supaya
tidak leceh dan memulakan ikatan. Sipo manuk digunakan untuk memulakan ikatan dan mematikan ikatan. Jenikasi digunakan dalam kerja-kerja menyelamat dan pada leher haiwan supaya tidak terjerut. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum tuan. Tajuk, buat baik dibalas baik. Firman Allah bermaksud, oleh itu berlumba-lumbalah kamu mengerjakan kebaikan. Kerana di mana sahaja kamu berada, maka Allah tetap membawa kamu semua berhimpun pada hari kiamat untuk menerima balasan. Surah Al-Baqarah ayat 148. Ketika setiap orang dianjurkan untuk melakukan perbuatan baik, maka membalas kebaikan dengan kebaikan juga dianggap sebagai perkara yang baik. Ada orang yang menolak kebaikan yang dilakukan orang lain kepadanya. Orang seperti ini tidak memahami ajaran Islam dengan baik. Beri peluang orang lain melakukan kebaikan untuknya. Sekian, terima kasih.